Hello, it's Mirsta. Assalamualaikum. Hai guys, di videoku kali ini aku bakalan unboxing. Di sini ada LOL Surprise Underwear. Nah, ini tuh LOL Surprise-nya yang fake, bukan yang real ya. Ini bukan yang original, karena yang original sendiri itu gak ada yang modelnya kayak gini. Oke, sebelum kalian nonton videoku, aku mau nyapa 10 curious yang ada di rumah yang sedang nonton videoku ini. Langsung aja, ini dia. Nah, itu tadi 10 viewers yang setia nonton videoku ini. Nah, sebelum aku buka satu persatu, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi di sebelah subscribe biar kalian tahu kalau aku bikin video terbaru lagi. Oke, langsung aja kita buka satu persatu. Kita akan buka yang warna orange dulu. Oke, bagaimanakah isi di dalamnya? Nah, kita buka yang orange dulu. Orange ya ini ya. Kita buka sekali lagi, ini yang fake ya, bukan yang real. Nah, kayak gini kalengnya. Nah, ini dia kemasan di dalamnya, kayak gini. Bener-bener kayak botol minuman gitu, ada ininya juga yang buat buka. Ini tuh lucu banget kemasannya, makanya aku kemarin harus beli ini karena aku penasaran di dalamnya kayak gimana. Oke, langsung aja kita buka. Oh, ternyata langsung dibuka kayak gini. Nah, ini dia. Wow, kita dapat loop. Tuh, kita dapat loop. Dan kita dapat stiker. Dan juga collection guide kayak gini. Oke, langsung aja kita buka di dalamnya. Kayak gimana? Kalau LOL-nya. Teman-teman, ini yang fake ya. Ini yang KW ya. Jadi bukan yang asli. Kita dapat botol. Nah, kayak gini. Kita dapat tas. Tasnya lucu banget tuh, kayak gini. Di LOL yang original gak ada ya tasnya yang kayak gini, yang sebagus ini gak ada. Oh my god, kita dapat bajunya. Bajunya warna pink gini. Kita dapat kacamata. Ini dan yang terakhir kita keluarin kepalanya. Oh, nggak terakhir sih, ini masih ada. Oke, kita keluarin dulu kepalanya. Tara, wow, kepalanya lucu banget nih. Kepalanya lucu banget, rambutnya tuh warna biru. Serius, ini lucu banget. Birunya tuh biru-biru kayak metalik gitu ya, jadi agak kayak ngebling gitu. Tapi ini sayang banget matanya kayak kotor gitu. Oke, yang terakhir kita ambil. Nih, dia ada sepatu. Tara. Ini dia sepatunya. Oke, langsung aja kita pasang semua tadi yang kita udah dapat. Kita pasang dulu kepalanya ini. Cantik banget, dia tuh ada telinganya kayak gini. Ini kayaknya bando tapi udah nempel gitu deh. Tuh, kayak gini, matanya biru, rambutnya biru. Ini tuh lucu banget. Terus dia dapat kacamata juga. Oh my god. Kita pakein bajunya. Nah, kayak gini.
Ya ampun, nenek lucu banget. Bajunya juga lucu. Pengen sepatu. Kita pakaiin kacamatanya. Tara, jadi kayak gini bonekanya. Tuh, ini boneka yang kita dapat di botol pertama yang warna orange itu dalamnya kayak gini. Dan juga dia dapat botol, cuman botolnya dia nggak bisa di iniin. Soalnya atasnya kayak tumpul gitu botolnya. Nah, jadi ini bonekanya yang pertama. Langsung aja kita buka botol yang kedua. Oke, yang kedua ini kita bakalan buka yang warna hijau. Langsung aja kita buka. Tara, jadi isinya kayak gini botolnya. Getting close, score. Nah, kayak gini. Gambarnya lucu banget. Langsung aja kita buka di dalamnya. Kosong. Seperti biasa kita dapat loop. Dan dapat stiker kayak ini. Kita buka langsung bonekanya. Ini yang pertama seperti biasa kita dapat botol. Botolnya kayak gini. Beda sama kayak tadi. Yang ini agak beda. Terus dapat baju. Bajunya bagus. Lucu. Terus dapat kacamata. Kacamatanya sama kayak yang tadi nih. Lalu kita dapat tas juga. Tasnya juga sama kayak tadi. Cute banget tasnya. Tuh. Kita langsung ambil ini badannya. Dan dia dapat sepatu juga. Wah, sepatunya sama nih, warna merah semua. Dan kita dapat boneka yang apa ya? Wow, kita dapat boneka yang rambutnya merah. Ya, lucu banget, warna matanya hijau. Langsung aja kita pasangin sini. Dia pakai pita di depan gitu. Lucu banget. Kita pasang juga bajunya. Ini sih cantik ya bonekanya ya, meskipun bukan yang original, tapi ini tuh cantik banget bonekanya. Tuh kan cantik kan, tuh. Hai, dia pakai sepatu. Lalu kita pakaiin kacamatanya. Harusnya kacamatanya warna merah, jadinya bagus gitu di wajah. Ini warna biru kacamatanya. Oh. Kayak kurang pas ya kalau dipakai kacamata. Jadi kacamatanya kita taruh atas aja. Kayak gini aja deh. Tara, tuh kan lucu banget. Ini tuh lucu banget bonekanya meskipun bukan yang original. Bajunya ada bling-blingnya warna ungu, rambutnya warna merah dan dia pakai pita. Tasnya juga bagus. Oh my god. Dan ini dia boneka kedua yang kita dapat dari botol yang warna hijau. Dari yang itu. Tuh, kita dapat yang ini. Oke, langsung aja kita buka botol yang terakhir alias yang ketiga yang warna biru. Nah, ini dia yang terakhir. Langsung aja kita buka karena aku udah gak sabar lagi di dalamnya kayak gimana. Soalnya yang dua tadi itu bagus-bagus banget bonekanya. Tuh kemasannya kayak gini. Dia ada si bonbon di sini, ada gambarnya si bonbon. Tapi nggak tahu
dalamnya bonbon atau bukan. Langsung aja kita buka ya. Seperti biasa, dapat loop, dapat stiker, dan dapat kolektor guide kayak gini. Kita langsung buka bonekanya karena aku udah nggak sabar lagi pengen buka bonekanya. Dapat tas. Wah, tasnya sama semua ya, modelnya kayak gini. Kenapa sama semua ya, harusnya beda dikit kayak. Dapat botol. Kalau botolnya berubah-berubah, ini botol yang terakhir agak bulat gini bentuknya. Kacamata, ya kacamatanya sama, biru juga kayak gini teman-teman. Dapat baju. Bajunya warnanya sama, warna pink sama kayak yang pertama tadi. Dan ini badannya. Terus kita ambil sepatunya. Tuh, sepatunya ternyata warna merah semua. Dan sepatunya kayak gini. Tuh lihat. Jadi sepatunya tuh gak sama. Oh my god, satunya boot, satunya sepatu teplek biasa. Kayak gini. Ini mungkin yang ngasih lagi ngantuk ya. Jadi dapat yang kayak gini. OMG, langsung aja kita ambil kepalanya. Kita dapat yang apa? Tara, dapat yang merah lagi. Sama kayak yang kedua tadi. Oke, langsung kita pasangin aja. Kayak ini. Dia badannya kayak kotor-kotor gitu, nggak tahu kenapa nih. Kita langsung pakaiin bajunya. Bajunya udah cantik, rambutnya udah cantik, tapi dia sepatunya kayak gini, beda gitu. Jadi nggak usah dipakaiin deh. Tapi kita coba pakaiin sekali aja, bisa tuh dilepas ya. Tuh kan, satunya tinggi, satunya pendek. Oh my god, udah deh, nggak usah dipakaiin. Kasian. Kita pakai kacamatanya kayak gini. Tara, jadi kayak gini bentuk boneka yang kita dapat di kaleng nomor 3. Tuh, kalau kalian suka yang mana nih? Aku sih suka semuanya ya, karena dia tuh bagus-bagus banget meskipun dia yang fake. Nah, jadi ini tadi isi dari masing-masing kaleng yang udah kita dapat. Ada yang warna orange, ada yang warna hijau, dan warna biru kalengnya. Jadi kayak gini. Tapi kalau kalian beli, isinya nggak sama kayak gini ya. Pasti beda-beda. Cuman yang aku dapat tuh kayak gini. Ada dua yang kembar, itu rambutnya kayak gini sama-sama merah. Bajunya juga hampir sama semuanya, warnanya hampir senada gitu. Terus satunya sepatunya panjang sama pendek, jadi nggak aku pakein. Taruh sini. Jadi isinya kayak gini. Gimana, kalian suka apa enggak? Kalau aku sih suka semuanya karena dia bagus-bagus banget meskipun dia bukan yang original. Oke, makasih udah nonton videoku ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi di sebelah subscribe biar kalian tahu kalau aku bikin video terbaru lagi. Buat kalian yang pengen aku sapa di videoku selanjutnya, langsung aja kalian tulis nama dan asal tempat tinggal kalian di mana. Alamatnya enggak usah dikasih tahu ya. Alamatnya enggak usah ditulis, cuman asal daerahnya aja di mana kalian tulis. Nanti kalau sempat aku bakalan sapa 10 orang. Oke, sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Bye. Dum 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 d